enggak sih sekarang, tapi ya paling blok ya olahraga sih ada, pasti lari, mungkin makan juga dia. Kalau menyendiri banget sih pasti bergaul ini segala macam, tapi kalau misalkan dalam kondisi ini banget. Kan sekarang lebih fresh dan fit apa rutin olahraga atau udah minum suplemen gitu sih kalau kamu? Enggak sih sekarang, tapi ya paling blok ya olahraga sih ada, pasti lari, mungkin makan juga dia. Oke, sama mana tuh? Lebih fit kan Anda? Ya lagi jaga aja, jaga makan, vitamin juga diatur gitu guys. Kalau Anda ini termasuk kan tadi nggak? Aman. Baru-baru ini baru di Instagram nggak mengikuti siapapun. Dan saya nggak mengikuti orang dari 4 tahun. Oh gitu. Alasan kenapa? Karena saya nggak mau diikuti. Anda sekarang aktif bikin konten TikTok, ini gimana sih kamu sendiri ide-idenya? Ya apa ya? Bingung saya jelasinnya juga, saya sebagai ya udah gitu aja sih, buat seru-seruan aja. Tapi kan lu kalau misalnya menanggapi kayak hal miring di kuat itu gimana sih tanggapannya, kayak menanggapi hal miring kan? Hal miring gini dong mas, gak enak dong, pusing tuh jadinya dong. Aku harus tapi kalau bikin konten itu selalu nge-share apa emang lihat-lihat konten yang kalau konten itu saya juga baru main TikTok dan sekarang lagi nyamai lagi ya, kemarin juga pasti ada under by manajemen saya di sebelah sana yang ngatur-ngaturin ini segala macam, saya hanya mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan aja. Komanda unik selalu percaya diri tanpa dandan, makeupnya percaya diri gitu gimana sih termasuk emang kebutuhan kerjanya emang lagi saat ini lagi nggak diharuskan untuk makeup, perannya tomboy jadi tapi lebih nyaman tanpa makeup ya, nggak ribet mak. Saya juga ini saya belum mandi, nah katanya kamarnya jarang mandi, gimana kok mandi wangi. Bagaimana sih cara kamu ngebagi waktu, kamu kan main sedikit film juga yang baru sama membagi waktu itu ada dari manajer saya mas yang bagi waktunya, jadi ya saya tinggal ngikut-ngikut aja. Udah ya, dari kapan kita semua ya vitamin atau gimana ya, vitamin aja, minum-minum vitamin, jaga makan. Pokoknya ya semua yang hadir di sini terima kasih udah support, terima kasih untuk datang ke press conference film terbaru saya dan film teman-teman saya yang ada di sini.